أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Alhamdulillah di dalam kesempatan video kali ini ngaji kitab wasiatul Mustafa atau pesan-pesan baginda Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Sayyidina Ali. Kita akan melanjutkan ngaji kita yang mana pada kesempatan kali ini ialah tentang khasiat ataupun juga manfaat sodakoh secara sembunyi-sembunyi ada tiga khasiatnya atau tiga manfaat bersedekah secara sembunyi-sembunyi baiklah kita langsung saja ngaji bismillahirrahmanirrahim Kaulu subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi syurah li sodri wa yassir amri wa hlul qatatan bil lisani yafqahu qawli ربنا زدنا علما وارزقنا فهما واجعلنا من الصالحين امين يا رب العالمين يا علي صدقة السر تطفئ غضب الرب بَكِندَ رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم برب السنة برواسيات سيدنا علي بن ابي طالب كرم الله وجهه وها علي نكتب عند رسول Sedekah secara sembunyi-sembunyi itu yang pertama, khasiatnya atau manfaatnya bisa meredamkan atau mematikan api kemarahan Tuhan atau Allah. Dan yang kedua, khasiat atau manfaat sedekah secara sembunyi-sembunyi, kata Baginda Rasul, adalah bisa menarik keberkahan. Al-Barokah kita tahu Al-Barokah itu hiya ziyadatul khair Keberkahan adalah Bertambah-tambahnya kebaikan Yang tak terputus Kemudian yang ketiga Khasiat atau manfaat sedekah Yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi Warrizqal -sembunyi, kathir Dan bisa menarik rezeki Yang berlimpah ruah Yang banyak sekali jadi, bagi yang ingin Allah tidak murka, artinya Allah menjadi padam kemurkaannya kepada dirinya dan ingin dirinya mendapatkan limpahan barokah, banyaknya kebaikan-kebaikan yang tak terputus lahir maupun batin, kemudian juga menerima limpahan rezeki yang begitu banyak, maka lakukanlah sedekah secara sembunyi-sembunyi. Namun ini tidak mengharuskan kita selalu sembunyi-sembunyi dalam bersedekah karena ada kalanya atau khairat itu juga penting. Jadi kebaikan-kebaikan yang dipertontonkan yang tidak disembunyi-sembunyikan itu juga penting untuk syiar, untuk menarik yang lain agar juga ingin melakukan kebaikan tersebut tapi ini juga penting jadi ada kalanya kita memperlihatkan kebaikan amal-amal yang baik ada kalanya lakukan kebaikan khususnya sotekah atau sotakoh secara sembunyi-sembunyi wabakir bis sotakoti dan ini ada pesan atau nasihat baginda rasulullah maka Pagi-pagilah engkau dalam melakukan bersedekah atau sedekahlah engkau di waktu yang sangat pagi. Apa alasannya? Fa innal balaa yang zilu qablal bukuri. Karena bala atau petaka itu akan turun, diturunkan oleh Allah sebelum pagi. Fataruddul qadu'a fil hawai maka sedekah tersebut yang kau lakukan akan bisa menolak ketetapan Allah untuk menurunkan bala atau petaka itu saat petaka itu belum betul-betul sampai turun di bumi atau pada dirimu sehingga masih ada di awang-awang ya masih dalam proses turun itu sudah ditolak sama sedekah sehingga sedekah menjadi tameng dari berbagai macam petaka ini boleh ya Bukan berarti kita tidak ikhlas Meskipun demikian Memang ini keikhlasan Pada level yang umum Jadi level yang umum Keikhlasan adalah saat kita Berbuat baik untuk mendapatkan Kebaikan nah, Hakekat keikhlasan Secara umum amah untuk awam Untuk yang lebih khos Atau khawasul khas Nanti dikaji dalam Kajian tasawuf dan tidak usah kaget dan tidak usah menyalahkan jika ada klasifikasi keikhlasan dalam kebaikan. Sebab itu semua juga disampaikan dan diteladankan oleh baginda rasul, para sahabat, para tabi'in, atba tabi'in, para awliya, yang mereka semua sah dan benar dan baik. Bukan kemudian satu kaul satu dawuh satu sabda satu hadis lalu kita pahami secara serampangan sehingga oh sotakoh berarti harus sembunyi-sembunyi itu namanya ngarang ajaran sendiri karena ada galanya baginda rasul juga mengiklankan kebaikan-kebaikan amal-amal yang lain tujuannya untuk syiar dan lain-lain Baik, saya bacakan sekarang makna Jawa dan juga terjemahan Jawa begonya sebagaimana biasanya saat ngaji Wasiatul Mustafa Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali, ini tabuhnya Baginda Kanjeng Nabi, "He Ali. Shadaqatus sirri utawi sedekah samar atau nyamar atau rahasia. Ikut taufiu bisa mateni apa shadaqatus sirri ghadab rabbi eng pangeran." Watajli bulan bisonari opoda kotu Siri Albaro kata ingmunddak-munde kebagusan Warrizkol kairo lan bisonari opoda kotu Siri ing rejeki kang akeh. Wabakir lan isu-iso anrohi Ali bisoda koti kelawan nglakoni setekah kelawan aweh setekah finalal balaamo kostuhununi bilai. Iku yang zilu tumurun nopo bala kau bukur yang dalam saat turungi esok. Fatarudu monggo bisa nol apa sota siri atau sota al kau ing pestene Allah to i Allah fil yang dalam awang awang. Terjemahan begonya ya Ali. ya Ali sota kau samariku bisa mateni benduni pangeran. lan bisa narik keberkahan lan narik rezeki kang akeh. Ya Ali, esuk-esuk kelawan sedekah jalaran bi laiku tumurune sadurunge esuk. Monggo iku bisa nulak kandhane Allah kang tetep ing dalem awang-awang. Alhamdulillah, semoga bermanfaat, semoga barokah. Allahu a'lam bis Semoga Allah menjadikan kita semua pantas untuk senantiasa menerima rahmat kasih sayangnya dunia akhirat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.